Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Laga uji coba Arema FC melawan Bali United minggu lalu, 18 Juni 2023, menghadirkan beberapa kabar baru. Salah satunya kabar penunjukan Ichaka Diarra sebagai kapten tim. Itu setelah pemain asal Mali tersebut sempat ditunjuk sebagai kapten saat bersua Bali United. Menanggapi kabar itu, pelatih Arema FC Joko Susilo menyebut bila keputusan tersebut merupakan alternatif saja. Setelah kapten pertama Muhammad Rafli keluar, Ichaka dianggap paling ideal untuk mengisi posisi tersebut. Kami lihat dia bisa memimpin rekan-rekannya, kata Getuk. Selain itu, Joko melihat kalau selama pertandingan, Ichaka menjadi salah satu pemain yang paling komunikatif. Dia terus berusaha mengorganisir pertahanan. Lalu kerap memberikan semangat kepada penggawa Singoe dan lainnya yang melakukan kesalahan. Alhasil, timnya bisa tampil bagus. Di luar lapangan, dia juga menjadi salah satu pemain yang berusaha membuat tim lebih kompak, terang mantan pelatih Persik Kediri itu. Salah satu caranya dengan berusaha mengajak bercanda pemain-pemain lainnya. Usaha itu membuat pemain berusia 28 tahun tersebut cepat adaptasi dengan tim. Dalam pertandingan melawan Bali United, ban kapten mulai melingkar di lengan Ichaka pada interval kedua. Tepatnya adalah pada menit ke-70. Ichaka tampak berusaha menunjukkan penampilan yang terbaik. Meski begitu, Getuk mengaku kalau Ichaka belum dipermanenkan sebagai kapten. Tim pelatih bakal memilih pemain lama di Arema FC dan mempunyai leadership bagus. Karena pemain yang berposisi itu menjadi kepanjangan tangan pelatih di lapangan. Alhasil, mereka harus mempunyai pemahaman taktik yang bagus. Lalu, menjadi sosok yang disegani dan bisa merangkul pemain lain di dalam dan luar lapangan. Kriteria lainnya adalah mau membantu memotivasi pemain lainnya. Pilihannya ada tiga untuk saat ini. Yakni John Alfarisi, Dendi Santoso, M. Rafli. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.